Uda. Berjumpa lagi dengan Pak Uda. Halam berjual-jual, mantap turang anda apa rasanya nak angin japai kita ringan. Ibas kini jual-jualan horas buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Amin. Hari ini, sahabat Pak Uda, kita memasak bayam Malaysia ya. Mantap sekali rasanya. Ayo kita bagaimana cara Bi Uda memasak sayur bayam Malaysia ya, sahabat Pak Uda. Nah, ini dia sahabat Pak Uda bumbu-bumbunya. Ini cabai merah yang sudah kita potong-potong ya. Ini udang manis, bawang merah sama bawang putih, jahe. Ini kita giling ya, dihaluskan ya sahabat Pak Uda. Garam, Raiko, tomat. Oke, nanti tomat ini kita potong-potong ya sahabat Pak Uda. Nah, ini dia bayam Malaysianya. Bayam Malaysia, tapi nanamnya di Indonesia ya, sahabat Pak Uda. Oke. Lanjut kita memasaknya ya. Tuangkan minyaknya dulu ya. Nah, minyaknya sudah mulai masak ya. Kita masukkan dulu udang manisnya. Bumbu yang kita sudah haluskan ya sama garam. Bumbunya sudah menyatu sama udangnya, kita masukkan tomat ya sahabat Pak Uda. Kita masukkan bayamnya, bayam Malaysianya. Bayamnya agak banyak ya sahabat Pak Uda, soalnya tadi kakak saya ada di pasar mau katanya, jadi saya diperbanyak masaknya ya Mak Togar, kakak Mak Togar. Oke, kita kacau. Tidak perlu lama ya memasak bayam Malaysia ini, soalnya dalam bentar lagi udah lembut. Kalau di kampung saya tidak ada ini bayam Malaysia sahabat Pak Uda, kalau di Medan. Oke, bayamnya sudah mulai menyatu sama bumbunya ya. Sahabat Pak Uda, kita masukkan Raikonya secukupnya aja ya. Tergantung selera. Ya. Nah, sudah selesai masakan tumis bayam Malaysia dengan udang manis sahabat Pak Uda. Silahkan mencoba ya. Rasanya mantap. Sampai di sini dulu ya. Oke, sampai di sini dulu sahabat Pak Uda. Sampai jumpa. Dan satu pesan dari Pak Uda, jangan ada kata lelah dalam setiap pekerjaan apapun, mari tetap semangat.
Ujur ras mejojuah kita kerena horas.